Biarkan badan kalian terrelaksasi. Tak kala masih ada badan kalian yang berkasi, masih ada badan kalian yang sakit, bawalah pikiran itu ke badan, ke anggota badan kalian yang masih dalam keadaan sakit. Bawa pikiran itu ke badan kalian yang sakit. Terus sekarang relaksasikan badan kalian dengan pikiran yang tenang. Kehidupan pasti kita dihantui oleh yang namanya kesuksesan dan kegagalan. Setiap kehidupan punya jalannya tersendiri. Jangan pernah kalian berfokus pada hasil, apakah saya sukses, apakah saya gagal. Tetapi fokuslah kepada apa yang bisa kau perbuat, apa yang bisa kau lakukan dengan rasa tulus dan ikhlas. Berbagilah kepada sesama. Janganlah fokus kepada hasil yang akan engkau terima. Akan tetapi, fokuslah kepada pelayanan. Apa yang bisa kamu berikan kepada teman-temanmu, kepada orang tuamu, kepada siapa saja yang membutuhkan. Belajarlah untuk bersedekah. Belajarlah untuk berbagi. Karena Tuhan bersabda, bekerjalah engkau tanpa mengharapkan hasil yang harus engkau perbuat, tetapi fokuslah kepada bentuk pelayanan yang bisa engkau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang dalam keadaan susah. Di balik itu semua, engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang tak ternilai harganya, melebihi uang dan melebihi harta yang ada di dunia. Di mana kekayaan sejati adalah kepuasan hati karena kita dapat membantu sesama dan menolong sesama. Fase relaksasi